Hai guys, balik lagi di channel aku Sindita Ulfa. Hari ini aku bakal kasih kalian tutorial gimana cara buat filter Meow. Jadi filternya itu hari ini yang simple ya guys, yang bukan filter Meow tapi kayak versi bisa berhenti gitu ya. Jadi ini filter udah di request sama Bang Diki. Jadi abangnya itu kirim langsung filenya ke email aku. Jadi langsung sama-sama kita buat sekarang. Pertama, langkah-langkahnya seperti berikut. Canvas, add, terus rectangle, jumpa fill white, fill height, dan pinning tengah. Terus sudah tambahin materials, lalu ubah ini menjadi flat. Lalu kita masukkan si data-data ini. Kita ke sini. Jika sudah, kita buat dia ini no compression biar nggak nge-lag. Lalu kita masukkan di bagian material satu itu si frame-nya yang ini. Nah, seperti ini ya guys. Lalu aku tambahi loadnya. Drag ke sini. Terus kita masukkan. Terus seperti ini, kita tambahkan ambient light-nya biar lebih terang. Nah, oke, jika sudah, kita klik add object, face tracker, pilih add face mask, lalu kita buat dia tontonin dulu. Coba ke bapak-bapak dulu. Kita pilih pre-touching, terus full screen, kita nonaktifkan, terus jadiin ini 100. Lalu face tracker pilih add, pilih face mask, material screen material, terus pilih flat. Kita masukkan yang untuk si blush on ya, jangan lupa advanced option nya kita unchecklist, lalu kita masukkan dia. Nah, seperti ini. Oke, kita kurangi dikit opacity-nya biar lebih kayak nyata gitu ya. Terus pilih multiply, nggak bagus. Udah, pilih yang alpha aja deh, seperti ini. Oke, sudah, kita bakal tambahi si apanya ya, ini telinganya. Face tracker, pilih plan, materials, clear materials, pilih flat. Kita uncheck di sini, jangan lupa ditambahi si yang ini. Oke, okay. Sudah, kita perbesarkan dia 2 2 2, masih ke masih besar ya, masih kecil kalau aku bilang. Nah, ini kita naikin ke atas, perbesarkan lagi. Oke, ini kita iniin.
Oke, seperti ini dia. Oke, kita coba di yang lainnya. Oke. Oke, jika sudah kita copy ini, lalu kita masukkan si yang satu lagi, yang ini terakhir. Nah, yang warna pink dia kan. Lalu face tracker, pilih plan lagi untuk hidungnya ini sekarang ya guys. Pilih material, terus pilih flat. Effacement optionnya kita unchecklist, lalu kita masukkan dia ini. Kita perbesar. Ini. Ini kita ubah dia seperti ini, coba. Oke, udah siap guys. Sekarang kita bakal tambahi lagunya. Speakers, insert, lalu pilih, wait, tunggu ya. Di sini headsetnya audio, terus Tokyo Lake. Ini menjadi audio playback controller. Lalu ini kita aktifkan biar dia itu fokus ke lagu. Jadi suara kita itu hilang ya guys. Kita aktifkan dia. Oke, kita klik screen tab counter. Equals exactly, soalnya telinganya ada dua, jadi kita buat dia equal, jacknya dua. Terus plan ini kita aktifkan visible-nya. Nah, seperti ini ya guys, jangan lupa kita tambahkan instruction ketuk untuk mengubah supaya orang tidak bingung sama filter kita buat. Oh iya, yang si ini frame-nya itu kan ini ketutup sama telinga kita kan, jadi kita bakal pisah dia yang si frame di bawah sini biar dia tidak menutupi si frame dengan telinganya kayak gini. Nah, oke, cukup sekian tutorial dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. See you next time, bye.